mengakibatkan kerusakan biota laut dan pencemaran lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana program nyata penegakan hukum dan menjaga kelestarian alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil? Waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik, silakan digunakan. Salah satu syarat yang dipenuhi dalam perbitan izin bisa pertambangan untuk eksplorasi adalah adanya penilaian analisa karbonnya di bumi. Dan itu dikeluarkan oleh yang berwenang, yang punya kemampuan, sepatunya itu. Saya kira kalau para penambang atau para pengusaha tambang mematuhi, mengerjakan apa ini, serangan oleh Anda, misalnya tidak ada dalam hal ini. Tapi mungkin saja, dalam melakukan eksploitasi, itu melanggar daripada arah-arah dari analisa mengenai dampak lingkungan. Oleh sebab itu, ke depan nanti kalau kami terpilih, maka akan kami mengadakan pengawasan yang tetap terhadap kegiatan pertambangan, terutama bagaimana kepatuhannya terhadap analisa dampak lingkungan sehingga tidak merugikan masyarakat pesisir yang sekarang sudah banyak nelayan yang mengeluh, misalnya budaya rumput laut yang tadinya subur sekarang menjadi kurang subur, bahkan tidak berhasil gagal. Ya, yang tadinya banyak ikan di sekitar itu sekarang menjadi tidak banyak, dan tentunya penertiban para penambang yang perlu kita lakukan. Kemudian izin baru kita perketat, perusahaan baru akan kita perketat di dalam kegiatan pertambangan.